dalam rangka tahapan mencocokkan dan penelitian atau mencoklit serentak seluruh Indonesia, PPK Kecamatan Pulau Bandreng Asahan Sumatera Utara menggelar apel pelaksanaan coklit serentak. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Pulau Bandreng ini berjalan dengan lancar. Kapolsek Kota dan Ramil, tokoh pemuda, panitia pemungutan suara atau PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP sekecamatan Pulau Bandreng turut hadir dalam acara apel tersebut. Kegiatan apel ini dilanjutkan dengan melakukan mencoklit perdana di rumah warga. Sebelumnya, terlebih dahulu petugas PPDP ini mendapat arahan oleh PPK untuk melaksanakan pencoklitan. PPK Kecamatan Pulau Bandreng sendiri dibantu 30 PPS dan 79 orang petugas PPDP dari 10 desa. Gerakan pencoklitan ini merupakan program KPU RI yang dilaksanakan secara nasional untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 agar berjalan aman dan lancar. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.